Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya membuat kita menarik nafas sejenak lah. Sebenarnya saudara saya yakin sudah lelah gitu kan. Tetapi untuk mendukung Ridwan Kamil saya kira kita harus menyisihkan rasa lelah kita. Beliau sudah berhari-hari sampai malam terus gitu kan. Rasanya kalau kita bersabar satu jam atau setengah jam gitulah, membesarkan hati dia, alangkah bergunanya lah. Jadi saya mohon kesabaran saudara-saudara. Terus juga memang saya bawa pohon karena saya mengingat nasihat Ridwan Kamil, katanya supaya tidak stres bawa aja pohon. Jadi dibawalah pohon ini, pinus ini, termasuk yang disebutkan oleh Bu Betty dijajarkan di sana itu saya dan teman-teman Kang Aat membawa 100 pinus gitu kan, yang nanti akan kalau saudara punya kesempatan saudara tanam di rumah gitu supaya nyangkut hati kita kepada pohon itu. Dan pohon itu pasti nyangkut ke pohon yang di Bandung karena dia diambil dari Bandung. Jadi hati kita ini nyangkut ke Bandung terus, itu yang paling penting lah. Gitu kan? Jadi saya merasa dimudahkan oleh Kang Ridwan ini dikasih gambar hati. Jadi udahlah malam ini enggak usah mikir apa yang ini, yang penting kita masukkan kota Bandung dalam hati kita, nanti terekspresikan sesuai kompetensi kita dan kemampuan kita apa aja. Dukungan terhadap itu. Nah, yang paling penting masukkan di hati supaya menjadi cinta. Jadi Bu Yani yang saya hormati, Bu Betty, Bu Cucu dan teman-teman sekalian, saya merasa mendapat kehormatan untuk menggunakan kesempatan ini. Mudah-mudahan menanamkan cinta yang lebih mendalam kepada kota Bandung. Saya yakin setiap orang yang pernah minum kota Bandung pasti akan jatuh cinta kepada kota Bandung seumur hidup. Nah, saya membuka kenangan kembali. Saya tahu di antara saudara-saudara sudah banyak yang kenal saya gitu kan. Jadi ini refreshing aja. Refreshing. Saya ingin mengingatkan kembali, diingatkan oleh Kang Ridwan Kamil pernah ke rumah saya gitu, "Kang, ini banyak pohon di rumah Abah nih." "Iya, karena ini antena untuk kita ke gunung. Kalau kata Ibu Cucu tadi Bandung heurin kutangtung, saya ingin mengembalikan lagi satu lagi. Bandung dilingkung ku gunung." Itu nomor satu. Karena itu lambang kota Bandung adalah Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu gitu kan, itu lambang kota Bandung. Kita menyadari bukan kota Bandung, tapi Tangkuban Perahu. Nah dari itu saya menjadi berani untuk hadir di sini. Karena lagu yang saya akan menyanyikan lagu, saya bawa gitar. Lagunya lagu tentang gunung, lahir di gunung. Jadi istirahatlah teman-teman Jakarta ini dari musik yang canggih. Saya akan bawa kepada musik dari gunung yang sangat sederhana. So, untuk memperkenalkan, saya bawa gitar saya yang hebat ini, riwayat gitar ini saya ingin perkenalkan lewat gambar aja lah, 2-3 gambar, dan itu saya akan nyanyi 3 atau 4 lagu lah, gitu kan. Cingrik ada gambar, saya datang dengan Kang Erik, Kang Ajo dan teman-teman lain. Ada gambar apa, Rik? Sebelum saya nyanyi nih. Nah ini, Situ Lembang. Bandung ini tidak lepas dari tempat ini. Ini Tangkuban Perahu, tapi dari belakangnya. Kita lihat Tangkuban Perahu dari depan. Bagi orang-orang yang senang ke gunung, senang latihan, inilah Situ Lembang di antara Tangkuban Perahu dan Burangrang yang menaungi kota Bandung ini. Nah ini Situ Lembang, semua orang, lagu-lagu saya lahir di sini. Ada gubuk sunyi di pinggir danau, diam-diam tersenyum, di peluk mentari senja. Udahlah, jadi romantis sekali gitu kan. Lagu alam memang sunyi sayang gitu. Seperti sunyinya kota Bandung yang ditinggalkan oleh saudara-saudara dari Jakarta dan tidak ingat kepada Bandung. Awas kalau mau ingat ke Bandung. Dia kesunyian, kasihan. Lagu-lagu lahir di sini. Terus lagi Rick, ada 2-3 gambar lagi. Nah ini gitar, saya bawa gitar ini, gitar yang ini. Ini lembah danau-danau ketinggian 4.500 meter lebih lah di antara Enggapulu dan Dugu-Dugu. Saya bawa gitar, kata Kang Eri, "Abah mah cina trubador, trubador itu nyanyi di mana-mana, ngedongeng." Saya ingin memberi semangat kepada teman-teman saya. Tapi dia jauh di gunung, memberi semangat dari kota Bandung mana bisa. Kita memberi semangat kepada Emil dari Jakarta aja gak bisa. Kita harus nyambungkan dengan dia hadir di tempat itu. Jadi saya naik ke gunung lah, udah tua nih tahun berapa nih, 2010. Naik 4.500, aduh engap, saya nyanyi di sini. Rencana saya mau nyanyi 30 lagu, cuman kuat 13 lagu. Keburu dingin, temperaturnya di bawah 0, ini es nih. Enggak puluh itu Puncak Soekarno, Kartens yang belas ini. Jadi mereka mau naik dan berhasil mengibarkan merah putih di 7 puncak tertinggi di dunia. Ini puncak pertama yang kami daki. Saya masuk dalam tim itu, saya bawa gitar itu. Maksud saya ingin menghadiahkan kepada Emil dan teman-teman yang hadir sekarang untuk membawa gitar yang kedinginan ini
itu melalui untuk dipersembahkan kepada saudara. Jadi walaupun lagunya tidak terlalu enak, berharga karena gitarnya susah sekali bawanya ke sini. Pengalaman gitar ini adalah seperti ini. Dokrik, mana Dirik? Nah dia dibawa, nyanyi sih gampang, bawa gitarnya lebih susah. Lewat tebing seperti ini, bayangkan aja. Terus Dirik, ada gambar lain. Ini yang disebut trolian, lewat seperti ini kalau jatuh ratusan. Saya bukan soal jatuhnya, tapi gitar ini kalau jatuh mahal sekali, jadi lebar. Saya gak bisa nyanyi tanggal, sekarang itu tanggal seberanya. 17 April, saya mau sudah niat, ini tahun 2010, saya bilang nanti 17 April 2013, saya mau nyanyi untuk Ridwan Kamil gitu kan. Tapi supaya berharga, gitarnya saya bawa ke sana dulu. Bayangkan kalau jatuh, saya gak jadi malam ini nyanyi di depan Ridwan Kamil ya. Jadi gak usah banyak cerita lah, yang penting dukung aja dia gitu lah. Saya gak terlalu pinter gitu kan, biasa-biasa aja lah, tapi insinyur juga sih ya. Insting aja, saya insting siapa nih harus kita dukung. Wah iya jelema lah ya, matanya sayu sedikit gitu kan, karena banyak pengembara. Nah ini saya nyanyikan satu lagu yang disebut The Nature Boy. Menggambarkan orang yang mengembara, kayak Ridwan lah persis. Kadi, akhirnya dia pulang, dia sampaikan, ternyata pemecahan semua masalah ini bukan masalah akal pikiran aja, masalah cinta. Dia bilang gitu, nanti saya nyanyikan The Nature Boy, biasanya nyanyikan oleh Nat King Cole tahun 90-an, saya akan, mudah-mudahan waktunya cukup. Terus Rick, gitarnya berharga di sini, kedinginan. Terus Rick, ayo, punya gambar apa lagi? Ya ini gunung es beneran, jadi si gitar ini bawa ke sana. Orang nanya, Abah katanya gimana rasanya nyanyi di gunung es, persiapan untuk kampanye Ridwan Kamil. Muni serius gitu sampai nyanyi di gunung es, gitu kan. Saya dengan Eri Riana tuh KPK dia Wanadi juga, jadi saya nyanyi di sama dia tuh di sini bawa gitar ini es beneran pakai kerampon, bukan kepala saya di cropping ditaruh di situ, bukan, ini asli. Bangga ki apa? Aku mau nyanyi 17 April 2013 ngadukung si Ridwan Kamil, saya bilang gitu kan, bawa gimana rasanya nyanyi di gunung es? Hese, ikut saya aja, saya bilang, saya bawa gitar, saya bawa dia di Jakarta nih. Cari kulkas yang gede, yuk kita masuk ke dalam kulkas. Nah kayak gitulah rasanya gitu nyanyi di gunung es. Nyanyi dalam kulkas. Terus Rick, biar serem sekali. Akhirnya Ridwan Kamil bilang, kita akan nyalakan lilin. Saya bilang, no, jangan lilin. Hati kita terlalu berat. Indonesia dan Bandung terlalu berat. Matahari. Jadi saya nyanyikan lagu Mentari yang saya tulis untuk teman-teman. Tahun 78, peristiwa kampus kita diduduki. Waktu itu oleh tirani kekuasaan, lahirlah lagu Mentari. Mentari bernyala di sini. Saya cita-cita ingin nyanyi di puncak tertinggi di Afrika. Ada sentimen khusus mengapa di Kilimanjaro. Ini gunung tertinggi di Afrika. Saya bawa gitar nyanyi di situ. Nyanyi mentari. Sebab saya sudah berniat saya harus menyalakan mentarinya di hati kita yang hadir di sini untuk mendukung saudara kita maju gitu kan. Jadi sanes lilin Kang Ridwan, mentari gitu kan. Nih, terus trik kayak udah ya kalau nggak salah gambarnya selesai, kalau gambar terus nyanyi nggak nyanyi-nyanyi saudara marah juga sama saya mau nyanyi sekarang. Berat. Nah, lagu ini lagu orang yang sudah lama meninggalkan Bandung gitu, seperti saudara-saudara, tapi hatinya pasti tertambat kepada Bandung. Sunyi di pinggir danau, diam-diam tersenyum di peluk mentari senja, yang juga nakal meraba-raba ujung bunga rerumputan. Lagu alam memang sunyi sayang, apalagi sore ini, sore ini, sore Sabtu, sore biasa kita berdua membelai
jalan Bandung Utara. Sengaja lagu ini saya pilih karena ada kata-kata Bandung Utaranya itu. Dan ada satu lagi kata-kata yang istimewa dari lagu ini. Lagu alam memang sunyi, sayang. Lagi pula, lagu alam memang sunyi. Apalagi sore ini pulang kuliah. Sore ini, sore Sabtu, sore biasa kita berdua membelai mentari senja di ujung jalan Bandung Utara. Mentarinya yang ini juga sayang, cuma jarak yang memisah kita. Seribu mil lebih sedepan, seribu mil pun lebih sedepan. Sengaja saya pilihkan karena ada Bandung Utara, ada kesunyian. Bandung sedang kesunyian, sedang kesunyian, sedang menjelang, wah, seperti orang yang muskarat. Tapi karena ada seribu mil lebih sedepa, saya bilang bukan seribu mil, seribu emil lebih sedepa. Kan gitu kita nyanyikan di Bandung kan. Jadi di mana-mana saya nyanyikan seribu emil lebih sedepa, seribu emil lebih sedepa, supaya kita ingat tuh Ridwan Kamil, Ridwan Kamil. Itulah cara kita kampanye melalui gitar ini. Nah, lalu saya juga sangat terkesan tadi sore ketemu Ridwan Kamil di tempat ini waktu persiapan. Wah, waduh, Bandung gitu, kasihan sekali banyak orang dan sebagainya yang seperti kita saksikan pada presentasinya. Kita bisa nyanyi di ruangan seperti ini, lampunya bagus, sound system seperti ini, meja hebat. Ibu Yani menyiapkan saya ruangan untuk istirahat di Jenggala gitu kan. Tapi di luar ruangan ini, di luar kota-kota, di pinggiran kota Bandung ini, jutaan orang yang punya nggak punya makan, ingin sekolah tapi mereka nggak bisa membiayai, dan itu jutaan, ribuan. Sore tadi Ridwan Kamil mengingatkan kembali kita harus rebut kota Bandung untuk kita bangkitkan kembali jiwanya. Saya teringat lagu ini saya tulis tahun 86. Siapa tahu ada kaitannya untuk menggarisbawahi keprihatinannya Kang Emil ini. Sahutan, semua orang kenal lagu itulah, Vina Panduwinata, burung camar gitu kan. Abah tuh yang nulis liriknya tuh gitu kan. Nah, hadiahkan kepada Ridwan Kamil malam ini, udah diniati itu tahun 86, itu lagu. Bukan, jangan dulu ketawa, ini serius nih. 86 ada seorang pemuda namanya Aryono Huboyojati. Beliau ini ahli marine biology. Datang pada saya, Kang, ini gua punya lagu nih. Dia pakai elektron. Saya kagum sekali. Wah, kamu kok hebat sekali. Ahli marine biologi gitu kan, kok bisa main gitar, elektron begitu hebat. Apa hubungannya? Ya apa hubungannya, karena Akang juga insinyur kok bisa bikin lagu Melati Jayagiri, dia bilang gitu. Melati Jayagiri kan ingat itu lagu apa tuh?
Melati dari Jayagiri. Tapi nanti saya nyanyikan. Saya lagi cerita burung camar. Lagi cerita Vina Panduwinata. Jadi oke, tolong bikinkan liriknya. Kan gampangnya bikin lirik. Saya bilang gampang bikin lirik. Oh iya, gampang. Coba lihat mata saya bilang gitu kan. Saya lirik kiri, lirik kanan gitu. Oh selesai. Bukan itu katanya, lirik gitu. Jadi saya tulis ini, gak bisa. Gue mesti gak bisa ngarang lagu. Saya apa nih, tentang apa? Pantai. Jadi saya pergilah ke laut. Pulangnya saya tulis lagu itu. Tahun 86 saya tulis lagu ini. Karena saya akan persembahkan kepada Ridwan Kamil 17 April 2013. Kegembiraan anak-anak muda. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bumi, lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Jadi indeks kebahagiaannya ini di atas rata-rata, Kang. Semua negara kalah oleh lagu ini. Gitu kan? Jadi Vina Panduwinata pergilah ke Jepang. Dia lagu ini diperlombakan di Indonesia, dapat hadiah pertama. Pergi ke Jepang. Wah, jangan katanya. Judulnya harus dirubah. Siapa yang bikin ini? Ini dari para juri. Saya bilang, saya yang bikin. Harus dirubah. Kenapa? Itu seperti lagu anak kecil katanya. Burung camar. Lagu anak kecil yang mana? Ini katanya. Dia bilang lagu anak kecil. Saya bilang bukan, itu lagu orang tua. Bahkan itu lagu orang tua umur 65 tahun. Kenapa? Karena gue yang nyanyiinnya. Burung kakak tua. Ya orang tua kan gitu kan. Ah, pokoknya rubah judulnya. Saya bilang gak mau. Tetap aja burung camar. Akhirnya dikirim ke Tokyo. Lagu ini menyisihkan 2053 lagu dari 53 negara. Pulanglah burung camar. Tapi ada rahasia yang gak saya sampaikan kepada Vina, bahkan kepada Chandra Darusman. Dia yang membuat aransemen ini. Beliau kan kaliber dunia ya. Saya bilang saya ada rahasia gak, yang hanya akan saya ceritakan kepada Kang Emil 2013. Bayangkan. Ini, jadi ini perhatikan ini. Perhatikan supaya kita ingat Emil. Ini akal-akalan saya supaya selalu ingat dia, ingat dia supaya kita dukung gitu kan. Ya, saya kan nyanyi dukungnya. Saudara bisa dukung dengan lebih dari sekadar nyanyi. Rahasianya adalah ini, Vina enggak dikasih tahu. Oh bahagia, bahagia. Tiada terperi indeks kebahagiaan, terbukti kan? Indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk. Perahu kecil derayun, nelayan tua di sana. Tiga malam, bulanlah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tiba-tiba ku sadari aku burung camar tadi. Jadi sementara kita sedang berbahagia, sedang berbahagia, ribuan orang seperti yang Kang Ridwan sampaikan tadi sore, bahkan tidak bisa makan sehari tiga hari. Seperti nelayan-nelayan itu, saya catat itu supaya dalam kegembiraan kita, kita ingat kepada mereka dan mengekspresikan ingat kita sesuai kompetensi kita masing-masing. Sekarang, ke depan, kita fokus ke kota Bandung aja dulu. Jadi bukan hanya sekedar hura-hura kita, oh jadi wali kota keren, dia berpikir jadi wali kota untuk kepentingan orang-orang seperti nelayan tadi. Waktu saya lihat nelayan itu tiga hari tiga malam, saya teringat The Old Man on the Sea, Ernest Hemingway. Ironi kehidupan kita. Nelayan-nelayan cari makan, cari ikan, dijual di restoran, di meja-meja bundar seperti ini, harganya ratusan ribu, nelayannya sendiri gak bisa makan. Itu yang terjadi di Bandung. Seperti itu. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana.
tiga malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar, burung camar. Jadi saya, mari kita tepuk tangan untuk semangatnya Ridwan Kamil, mewakili kita semua di ujung yang paling sulit. Dia akan kesulitan akan untuk merubah nasib orang-orang kecil di Bandung itu, sehingga kebahagiaan mereka pasti jadi kebahagiaan kita. Melihat orang lain menderita, berbahagia karena empati kita. Ada yang ingat? Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Saya ingat kata-kata ayah saya almarhum, Iwan katanya, orang-orang itu menahan lapar 1-2 hari udah biasa. Indeks kebahagiaan mereka itu tinggi sekali, kalau istilah Ridwan Kamil. Mereka udah biasa puasa. Yang menyakitkan hati mereka adalah andai mereka tahu kita yang punya kecukupan, bahkan ingat pun tidak kepada mereka. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka, tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar, ya, jadi semangat saya untuk mendukung Ridwan Kamil intuitif aja lah. Kalau dia memikirkan hal yang hebat-hebat, saya kira biasa-biasa aja. Tapi memikirkan orang-orang kecil itu supaya hidup cukup layak dengan sungai yang lebih bersih, saya kira apalagi yang harus, kapan lagi kita harus tunggu. Mari kita dukung dia gitu kan. Udahlah, ini campaign vulgar aja lah dari Abang Gis, dukung. Campaign vulgar gitu, yang kampungan lah, dukung Ridwan Kamil gitu, udahlah. Nah sekarang dengan dunia sekarang, dunia anak muda gitu kan, gitu aja Ridwan tanya. Iya memang saya setuju, karena hidup mulai dari 65. Life began at 65. Jadi gue masih muda banget. Setuju kan? Jadi gak ada dikotomi tua muda ternyata. Sepanjang kita punya semangat, jangan-jangan anak muda kalah oleh kita yang tua-tua ini untuk berbakti kepada ya. Jadi saya harapan itu penting sekali. Perbaikan 5 tahun belum tentu tercapai, 10 tahun belum cepat tercapai, tapi kita mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari perjuangan ke arah yang kita cita-citakan. Itulah yang ingin saya sampaikan melalui lagu ini. Lagu ini ditulis tahun 67, jauh sebelum, ya beberapa tahun sebelum Ridwan lahir gitu kan. Tapi memang sudah ditujukan waktu itu saya menyanyikan. Rek dinyanyikan 17 April supaya Ridwan sadar bahwa dialah harapan kita. Dan jadi titik tumpuan harapan itu kebayang beratnya. Jutaan orang berharap Ridwan Kamil bisa membuat perubahan. Padahal dia bisa hanya membuat perubahan dengan dukungan dari kita. Lalu kita tega-teganya membuat dia kesepian di situ. Oh, no. Saya tulis tahun 67 untuk Ridwan Kamil. Bulan Maret emang ini, lagu bulan Maret. Di gunung yang tadi itu. Di gunung yang menjadi lambang kota Bandung, Tangkuban Perahu, di lerengnya. Mentari kelakan tenggelam, gelapkan datang, dingin mencekam. Harapanku bintangkan terang, memberi sinar dalam hatiku. Melati dari jaya giri, terawang keindahan kenangan. Hari-hari lalu di mataku, tatapan yang lemah.
beri daku senyum kedamaian. Sudah segitu aja. Supaya penasaran kan, ngegantung. Nah, kalau senyumnya mau diterusin, mari kita dukung dia nih supaya dia bisa menjadi tumpuan harapan kita. Nah, jadi besok jangan lupa pulang dari sini jangan sekedar kemudian hanya tinggal kenangan. Dukungan yang hanya kenangan mah eta mah aduh, menambah beban pikiran aja. Dukungan itu harus sungguh-sungguh. Dengan segenap apa yang kita punya supaya lebih berbahagia kita kalau kita bisa membuat Kota Bandung menjadi tempat yang membahagiakan bagi orang-orang yang dinyanyikan oleh burung camar tadi. Saya kira cukup segitu, tapi karunyanya piraku ngan dua lagu, lain dua lagu, satu setengah lagu ya. Masih Ridho mau mendengarkan lagu tentang riwayat Ridwan Kamil yang lain? Ada satu lagi. Ini bahkan lagu ini ditulis tahun 1947 kalau gak salah. Pas saya lahir. Tapi bukan oleh Abah, tapi ini cerita tentang seorang pemuda. There was a boy, the very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, very far over land and sea. A little sigh and sad of eyes, but very wise was he. And that's one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, then he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Is just to love and be loved in return. Love and be loved in return. Jadi saya merasa sangat digarisbawahi dan merasa berbahagia karena Ridwan Kamil membuat lambang ini. Akhirnya cintalah yang membuat kita mau mengorbankan banyak hal untuk kepentingan tujuan yang baik kita. Ridwan Kamil bilang, waduh ini pengorbanan kan. Bahnya dari saya bermalam-malam kurang tidur. Saya teringat kata-kata sahabat saya, oh itu bukan pengorbanan. Saya sampaikan kepada Ridwan, itu bukan pengorbanan. Itu kehormatan. Kehormatan bagi kita menjadi bagian untuk berjuang di dalam kesulitan memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Yang entah kita capek atau tidak, yang paling berharga adalah saat kita melakukan itu di dalam tahap-tahap yang kita rencanakan. Nah, izinkan saya menutup persembahan saya. Mudah-mudahan saudara menjadi lebih bersemangat, merasa terwakili oleh Ridwan Kamil. Ada dua lagu saja, saya tulis juga tahun 67 dengan rencana memang untuk dinyanyikan 17 April 2013. Oh, tapi terlucunya nyanyi lagu eta lamun aya lagu sebelumnya tidak dinyanyikan. Jadi Ridho mendengarkan tiga lagu, Ibu Cucu kayaknya ya merada kurang ajar. Ini dari tempatnya Ridwan sekolah di sana. Ini dinyanyikan di Carnegie Hall tahun 63-an oleh dua orang penyanyi dari Afrika, satu namanya Maria Makeba, yang satu Afrika Amerika. Harry Belafonte, itu zaman Abah. Itu sindiran terhadap masyarakat kita sekarang, terjadi di Indonesia. Jadi bimbingnya dansa di taman, mereka udah dansa tahun 63, dansa-dansa di taman, ditulis. Di, platnya dibawa oleh Masto, Masto itu Guntur, teman saya kakaknya Megawati. Dulu main band sama saya, wah nih dengerin nih lagu nih, keren banget nih lagu. Nyindir bangsa kita tahun 63. Ternyata tahun 2013 sindiran ini bertambah tajam. Bertambah pas gitu.
Sawol's Tegening. Darling, go home, your husband is ill. Saya juga bingung. Telat saya serina erima teh seri-seri acan tenepi mana mah bodorna ya luhur teh ngerer. Telat. Darling, go home, your husband is ill. Jadi siapa yang sedang berdansa ini kan? Darling, go home, your husband is ill. Is he ill? Just give him a pill. Oh no, no, my dear friend, just one more dance, then you go home to your poor old man. Then you go home to your poor old man. Jadi penyelewengan terjadi waktu itu. Orang yang kerja di, maaf ya, di pemerintahan gitu kan, fokusnya tidak kepada pemerintahan, kepada kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang disebut selingkuh, perselingkuhan. Bukan perselingkuhan antara suami istri, ini hanya sindiran aja. Ini perselingkuhan antara orang yang diberi tanggung jawab tetapi berselingkuh dengan kepentingan pribadi. Darling, go home, your husband is ill. Is he ill? Just give him a pill. Oh no, no, my dear friend, just one more dance, then you go home to your poor old man. Then you go home to your poor old man. Tedek balik wae teh cenah. Darling, go home, your husband is dead. Is he dead? But I am not sad. Oh no, no, my dear friend. Tedek balik. Begitu serius dia gak mau pulang, dia mau dansa-dansa aja. Just one more dance, then you go home to your poor old man. Then you go home to your poor old man. Serius, tenurut. Tapi begitu yang sepele-sepele, wah gak mau soal citra, wah wajah yang berubah, lipstik yang luntur, wah kelabakan tuh. Suami dead, I'm not sad, jenis gitu kan. Tapi kalau lipstik luntur, wah what you said? Darling, go home, your lipstick wipe off. Oh, what you said? Your lipstick wipe off. Oh, no, no, my dear friend, there is no time for dance. Then you go home to your poor old man. Then you go home to your poor old man. Itulah. Karena jiwa gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita oleh hal sepele begitu ribut gitu kan. Tapi oleh yang serius kita biasa-biasa aja. Seperti business as usual kalau kata Ridwan Kamil. Tapi untuk yang serius, wah citra gitu, wah ngamuknya setengah mati. There is no time for dance gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan, lalu saya teruskan. Memang hidup ini cuma dansa-dansa gitu kan. Detik-detik berlalu dalam hidup ini. Perlahan tapi pasti menuju mati. Kata istri saya, jangan nyanyi detik hidup nanti, bicara tentang mati, kan kita sedang mau berjuang. Iya berjuang sih berjuang, kata Abah, kan nanti Ridwan Kamil juga bakal mati gitu kan, seperti kita semua bakal mati, gak apa-apa, ini bukan lagu kematian, ini lagu kehidupan. Detik-detik berlalu dalam hidup. Perlahan
menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya dengan apa ku isi detikku ini. Bukan matinya yang akan kita takutkan, tetapi hidup yang terisi oleh sia-sia. Dan ini akan semua kita tinggalkan, lalu kita akan meninggalkan apa bagi generasi berikutnya. Itulah nasihat dari lagu ini, ditulis tahun 67 untuk dinyanyikan 17 April 2013 Ridwan Kamil. Izinkan saya menutup sekarang dengan persembahan saya kira beberapa dari teman-teman ada yang pesan kepada saya, "Abah, jangan lupa nyanyikan itu." Jadi saya nyanyikannya di puncak Kilimanjaro itu tadi. Saya harus nyanyikan ini yang dibutuhkan oleh orang-orang Bandung, oleh orang kita yang pernah minum air Bandung. Itu bukan lilin lagi. Jadi Julius Njerere itu tahun 61, itu salah satu tokoh muda di Afrika, berpidato di depan parlemen penjajah. "Aku, kami bangsa Afrika, bercita-cita ingin menyalakan lilin kecil nun jauh di puncak Kilimanjaro." Wah, semua orang tertawa, lilin kecil puncak Kilimanjaro. Gitu kan. Dia teruskan pidatonya. "Lilin kecil yang cahayanya menembus batas-batas tanah kami yang terjajah." Mulailah terdiam para bule-bule itu. "Lilin kecil yang nyalanya menyalakan cinta manakala kebencian sudah merajalela di masyarakat kami." Seperti kita sekarang. "Lilin kecil yang nyalanya menyalakan harapan manakala keputusasaan sudah mulai merambah di hati masyarakat kami." Seperti kita orang Bandung, sudah mulai putus asa. Lilin kecil itu. Lalu dia bilang begini, "Lilin kecil yang menyalakan dignity manakala martabat bangsa kami sudah tercabik-cabik oleh penjajahan." Terdiamlah bule-bule itu. Lalu saya naik ke, saya baca itu dalam satu artikel, saya naik ke Kilimanjaro, saya ingin tahu seperti apa. Boro-boro lilin kecil, badan kita goyang oleh angin badai di atas. Lewat jam 8 pagi, pasti badai. Jadi saya bilang, semangat apa dari Julius Njerere menyalakan lilin kecil di puncak Kilimanjaro. Lalu tahun 63, Tanganyika merdeka oleh semangat itu. Jadi semangat sangat perlu. Saya pergi datang ke Kilimanjaro, saya bilang, "Wah, bangsa kita bukan lilin kecil yang dibutuhkan, tapi mentari. Karena kesulitannya jauh lebih berat dari orang-orang Afrika tahun 63. Karena kesulitan kita adalah kesulitan kerusakan budaya, kerusakan hati nurani, kerusakan tanggung jawab." Jadi saya nyanyikan lagu itu di atas. "Mentari bernyala di sini, di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini, di sini, di urat darahku, meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu, bernyala di dalam hati." Hari ini hari milikmu, hei anak muda Indonesia, hei anak muda Bandung. Juga esok.
Dari Abah. Di kampus dinyanyikan lagu ini. Saya kira kita semua kenal. Waktu kita diusir dari kampus oleh waktu itu tirani kekuasaan, dipukul pakai popor, dibawa ke jeep terbuka, dimasukin jalan Jawa. Begitu kita keluar, karena tidak terbukti bahwa kita mau makar, gitu kan? Yang bukannya pulang ke rumah, kami ini justru pulang ke kampus. Tapi belum bisa masuk. Disitulah lahir lagu Mentari. Hari ini hari milikku juga esok masih terbentang. Jadi saya nyanyikan di depan mahasiswa baru ITB di Sabuga waktu itu ada 3.000. Selesai nyanyi, mereka begitu datangan. Kang, kok salah kata-katanya? Saya kaget. Yang mana yang salah? Hah? Mentari menyala di sini. Mentari menyala di sini. Itulah saya diajarkan oleh kakak-kakak saya. Ditulis dalam buku-buku pedoman mahasiswa. Saya bilang bukan. Mentari bernyala di sini, bukan menyala. Saya sampai bingung juga. Jangan-jangan gua salah gitu kan. Tapi saya bilang, "Loh, lagu itu kan gua yang bikin," saya bilang gitu kan. Mana mungkin gua salah? Bernyala saya bilang. Kalau menyala itu kita terima apa adanya. Mentari menyala di situ. Tidak, mentari bernyala. Aku yang menyalakan nyalanya di sini di urat darahku. Gitu kan? Itulah. Andai matahari itu harus surut karena memang dia harus surut setiap hari. Tapi semangat untuk memberi ini akan aku tumbuhkan di urat darahku. Matahari itu boleh tenggelam, tapi semangat ini tidak akan pernah padam. Selalu saya nyanyikan di Kilimanjaro. Itulah matahari bernyala di sini. Semangat memberi. Memberi, memberi. Seperti matahari menumbuhkan kehidupan. Sebenarnya masih banyak cerita, tapi nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Nah lalu saya sebelum selesai, direkam ini. Di puncak Kilimanjaro direkam sambil menggigil kedinginan, temperatur di bawah nol gitu kan. Dan ketinggian itu kan hampir 6.000. Lebih tipis udara sepertiga kali dari sinilah. Bernapas aja susah. Gitu kan. Nyanyi lagi mentari. Kang nyanyi, mau saya rekam. Itu Ardesir namanya. Direkam lah saya. Mentari, di sini dan seterusnya. Di sini di urat darahku. Selesai kan. Di sini di urat darahku. Stop. Ulangi Kang. Wah saya bangga sekali. Saya kira diulangi itu saking enaknya. Alat rekam saya rusak katanya gitu. Waduh saya bilang enggak usah diulang. Nanti aja tunggu tanggal 17 April 2013. Gua nyanyikan gitu kan. Nah itu jadi tepuk tangan lah. Mudah-mudahan mentari bernyala dia urat-urat darah kita. Dan nyala ini menumbuhkan semangat Ridwan Kamil muda kita ini. Karena berat yang akan dia hadapi, tetapi seberat-beratnya kalau ditanggung bersama, saya kira mudah-mudahan akan bisa dihadapi dengan baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal banyak yang dongeng, apa katanya, belum dongeng pinus ini. Kenapa bawa pinus ke sini gitu kan? Ini pinus sengaja dibawa sini nanti. Dongengkan ya. Jadi ada satu lagu, aduh kodonya hari lagu tuh bisa dongengkan, dulu nyanyikan tapi nanti aja lah. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita. Ah, gitu kan? Ya, apa? Nyanyikan ya, gak apa-apa ya. Setengah lagu aja ya. Setengah lagu aja. Sebab ini tentang Tangkuban Perahu, tentang Bandung lambangnya Tangkuban Perahu. Kalau kita ngomong Bandung, gak ada ikatan batin dengan Tangkuban Perahu, omong kosong. Bandung tanpa alam di sana, omong kosong. Gitu. Jadi teknologi hanya bisa untuk mempertajam penghayatan kita terhadap alam. Itu baru kita berbahagia. Jadi saya tulis ini di Tangkuban Perahu tentang Venus. Kangat baturan abas ini tenang aja. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar kita. Jadi gunung dan lembah mengajar tentang persaudaraan.
Di ruangan ini kita bisa berkumpul, tapi pulang dari sini kita lupa satu sama lain. Ada satu yang mengikat kita, yaitu cita-cita untuk berbuat baik untuk kota Bandung. Gunung aja kan begitu. Dia kasih dingin, kasih hujan gitu kan. Saya lihat kiri kanan gitu kan. Loh, ini kok ada orang Jawa? Kok dia kedinginan gitu kan? Ini sebelah sana, itu orang Sunda kok gak kedinginan? Oh itu orang Cina kok gak kedinginan? Rupanya orang Cina gak kedinginan karena pakai jaket. Jaketnya mahal, dia bisa mampu beli gitu kan. Itulah, diajar. Gunung tidak membeda-bedakan kita. Gitu kan. Ini juga diajarkan oleh gunung. Di kota Bandung ini banyak macam orang. Gitu. Agamanya beda-beda. Di situ saya mengalami, saya catat betul, sedang kedinginan, kehujanan, hipotermia itu. Banyak teman saya mati di gunung, salah satu di antaranya ada ketua dewan ITB tahun itu yang meninggal di gunung karena hipotermia. Ini kita sedih sekali kalau kedinginan di gunung itu. Nah, sedang kedinginan kita hujan, tiba-tiba satu pelatih berdiri gitu kan. Gini, kumis baplang. Eh, kamu kenapa gitu menggigil? Kedinginan kak, saya takut hipotermia gitu kan. Ini ada 5 orang, macam-macam. Ada yang Cina, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Sunda gitu kan. Ada yang Islam, ada yang Katolik. Agamamu apa? Dia tanya gitu. Katolik kak gitu kan. Hei, katanya, kau makannya Katolikmu itu. Gitu. Biar aku makan Islamku. Tapi nasi ini, mari kita makan sama-sama. Supaya kita bisa hidup melawan hipotermia ini. Jadi perasaan kesamaan nasib menghadapi kota Bandung ini harus kita tumbuhkan. Semua orang harus merasa ini problem bersama. Tidak membeda-bedakan dia golongan apa, agamanya apa, politiknya apa, gitu kan. Ini juga dipesankan oleh gunung tadi. Satu lagi yang tentang pohon ini. Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita tentang pengabdian dalam ketulusan hati, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Hutan rimba yang lebat akan mengajar kita. Jadi Profesor Otto Sumarwoto almarhum mengatakan begini, hutan itu yang tengkuban perahu lambangnya sebagai lambang kota Bandung itu konfigurasi dari individu pohon-pohon. Individu pohon-pohon. Dia sedang berbuat baik kepada kita. Mengapa Ridwan Kamil sangat menggugah saya pada waktu beliau memperjuangkan hutan kota di Lebak Siliwangi? Karena saya teringat cerita dan lagu ini. Jadi tidak banyak omong, ya begini aja. Pelatih kita ini, Kang, gusur kang punten tang etang hadir kang abah tebih tinggi hiji we. Nih katanya, nih hutan kota ngomong-ngomong teori ilmu-ilmu enggak ada, katanya gini aja caranya. Tarik napas, si abah. Tarik napas, Ban. Tarik napas. Lepaskan, lepaskan. Tarik napas, Ban. Terus dibekam saya, hidung saya ditutup, mulut saya ditutup. Ini saya cerita di mana-mana. Saya bisa 3 menit. Eri masa menitnya modar langsung kan? Gitu. Tapi siapapun gitu, Yani misalnya begitu cantik, begitu hebat, dibekam gitu. 2 menit, gak ada oksigen ke otaknya, habislah kita semua. Lalu pertanyaannya apa? Tahukah kamu katanya, mengapa kau mati kalau dibekam? Karena gak ada oksigen. Tahukah bahwa oksigen itu pabriknya satu-satunya hanya pohon ini? Pernahkah kita berterima kasih pada pohon ini? Gak pernah, lewat begitu aja. Dia kira pohon ini hiasan, keindahan, erosi. Padahal dia memberi daya hidup yang sangat esensial. Dan kita tidak pernah seterima kasih itu kepada pohon. Gitu. Jadi pada waktu kita memperkatakan hutan kota di Siliwangi, di Lebak Siliwangi, sebenarnya kita sedang bicara tentang hakikat pengertian kita akan hidup. Jadi saya akan dukung Ridwan Kamil, mudah-mudahan itu jadi hutan kota. Kalau enggak, ingat kepada pohon, ingat kepada 17 April 2013 bahwa abah, begini, saya sih kuat 2-3 menit lah, karena saya terlatih kan, saya ini penyelam profesional, tapi sehebat-hebatnya tetap aja. Baru dilepas oleh guru saya, pada saat gitu. Sejak itu saya saban ketemu pohon, terima kasih hon gitu kan. Nah emut ibu cucu katanya, tidak diterima syukurmu kalau kau tak mampu berterima kasih kepada sesama. Gitu, sorry ibu cucu tadi kan gitu. Jadi saban ketemu pohon, waduh dia memberi daya hidup, saya gak pernah punya rasa terima kasih. Hati-hati kita. Nuhun kok, saya nginjek rumput, terima kasih kut gitu. Bahasa Sunda jukut gitu. Terima kasih yur, sayuran gitu kan. Gitu.
Bukan itu hanya formalitas saja. Rasanya itu yang harus tumbuhkan. Nanti ekspresinya tergantung dari kompetensi kita masing-masing terhadap kecintaan kepada pohon, kepada tangkuban perahu, kepada hutan yang ada di sana. Nah, sejak saat itu saya selalu dengan Kang Aat membawa, kalau disuruh nyanyi saya bawa ini, taruh di depan supaya nanti saudara bisa bawa pulang kalau punya kesempatan, tanam di rumah saudara. Di Jakarta enggak apa-apa, mau Surabaya enggak apa-apa. Supaya nanti ini jadi antena menumbuhkan ikatan batin antara Bandung dengan tempat saudara. Dia punya batin, dia sedang berbakti. Pohon-pohon dan gunung-gunung dan pohon-pohon bertasbih kepada Allah. Lebih mulia dari kita mungkin. Lalu dia berkomunikasi dengan pohon yang di Bandung, ada di rumah saya, ada di rumah Yani di Tubagus Ismail, gitu kan. Nanti dia berkomunikasi dengan tangkuban perahu, tangkuban perahu, kau lindungi kota Bandung ini dengan auramu. Jadilah lambang itu hidup menjadi lambang batin, kesatuan batin kita dengan kota kita, enggak bisa dipisahkan. Siap, walaupun Anda tidak di Bandung, Anda pernah minum air Bandung, kau pernah minum tangkuban perahu, kau pernah mendapatkan jasa dari pohon ini. Jadi nanti ada 100 pohon Kang Aat, Kang Erik, kami sumbangkan untuk supaya remembrance untuk peristiwa mendukung Ridwan Kamil. Tanam di rumahmu. Di rumah saya aja halaman segitu ada paling sedikit 40 pohon pinus kan, supaya jadi antena ke tangkuban perahu. Jadi tangkuban perahu tetap menganggap Bandung ini bagian batin dari dia. Dia akan lindungi, dia kasih oksigen, kasih air, kasih kebahagiaan. Lalu indeks happiness kita menjadi naik terus. Terima kasih.